Aceh memiliki kesenian tradisional yang khas dan berbeda dari daerah lain. Dalam sektor musik, terdapat beberapa alat musik tradisional yang menjadi pengiring kesenian Aceh. Pertama, alat musik rapai. Rapai terbuat dari bahan dasar berupa kayu dan kulit binatang, bentuknya seperti rebana dengan warna dasar hitam dan kuning muda. Rapai ini banyak jenisnya, yaitu ada rapai paseh. Yang kedua, gendrang. Dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau pakai kayu pemukul. Gendrang banyak dijumpai di daerah Aceh Besar, Pidi dan Aceh Utara. Fungsi gendrang adalah sebagai alat pelengkap tempo dari musik tradisional etnik, dibuat dari kulit kambing, kayu nangka, dan rotan. Ketiga, serunai. Merupakan alat musik yang populer di daerah Pidi Aceh Utara dan Aceh Besar. Alat musik ini mirip seruling yang bagian ujungnya dibuat besar, biasanya dibuat dari bahan kayu, tembaga, dan kuningan.